Oh my god. Wow. Yummy. Boleh makan dengan mi kuning, boleh makan dengan mi hun, dan boleh makan dengan nasi empit, juga nasi putih. Dadah air dalam periuk penuh untuk kita rebus daging kambing kita. Okay? Okay, stop. Kambing. Masukkan. Wow. Mutton. Australian mutton. Masukkan sup buncit adabi. Biarkan je dia mendidih. Kita ambil satu lagi kuali untuk kita tumis darat. Okey. Bawang putih 6, bawang merah 6. Kalau bawang merah kecil, saiz dia kecil, comel-comel macam ni, okey, 6 biji. Oh, kerana dia besar ni, kita kira dia 2 biji, okey. 6 biji bawang merah, 6 biji bawang putih, okey. Panaskan minyak, kita tumis 4 sekawan. 4 tumis. Kawan-kawan tu ada kena-kena dengan saudara mara je. Perencah sup ni kan daripada serbuk, kita nak buat dia jadi paste. Kita tambah sedikit air, kita kacau sampai dia jadi paste, dan kita akan masukkan ke dalam kuali. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Nak tahu macam mana pecah minyak? Minyak tu akan plup 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 bubble ke atas, dan dia akan jadi more sticky. Yes, ini yang saya masukkan tadi. Kita satukan mereka berdua menjadi satu hati. Gitu. Okey dah. Ajinomoto. Yes. Masukkan halia satu ruas ibu jari dan masukkan lada sulah satu sudu kecil je. Wow. After 30 minutes. Wow. Look at this color. Smell so good. Selama mana rebusan kita ni, daging kambing kita ni tak empuk, selagi tu korang kena renekan dia, tambah air kalau habis, okay? Sampai dia betul-betul empuk. Masak daging, apa-apa daging, memang mengambil masa yang agak lama untuk dia empuk. Oh my god, see this? Sedia untuk dimakan dan sedia untuk dihidang, guys. So tasty. Oh my god. Wow. Yummy. Boleh makan dengan mi kuning, boleh makan dengan mi hun, dan boleh makan dengan nasi empit, juga nasi putih. Ikut korang. Okay, so lovely. Wow. Oh my god. See this? Nikmatnya, subhanallah. Kalau tengok bau dia, ya Allah, bau sup. Kalau lagi kau orang tengah sesema, kau orang tengah batuk, kau orang tengah pening kepala, kau orang tengah migrain, makanlah dan buatlah sup ni. Memang boleh hilang, lepas makan terus hilang sakit kepala semua. Then baca dia, baca, mulakan makan dengan baca bismillah. Seriously sedap, daging dia pun empuk. Panas. Ni kebetulan saya nak makan dengan nasi putih. Kalau sedap juga kalau makan dengan nasi empit, dengan mihun pun sedap. Apa-apa sup, korang kena buat cara macam ni. Seriously, memang panas. Sedap. Tak percaya, korang buatlah sendiri. Ni tak ada apa ni, sambal kicap pun dah sedap. Oh Allah, sedapnya, serius sedap.
Selamat menonton. Terima kasih kerana menonton this guys. Thank you so much for your support. Thank you so much for your watching. Thank you so much for enjoy. Please enjoy this video. Thank you so much. Bye, see you again.